Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys bersama saya di channel saya ya. Ya, jadi hari ini kita akan mencoba melihat di mana letak jalur bypass yang akan dibangun sebagai sarana penunjang kawasan Kuta Mandalika, yaitu sirkuit MotoGP juga ya, yaitu dari bandara menuju ke kawasan KIK Mandalika guys. Jadi kita cek aja ya. Progres pembangunan bypass ya, yang diperkirakan akan mempunyai 4 lajur ya, yang kelebarannya yaitu 50 meter ya, dan akan dibangun pada awal tahun 2021 ini guys ya. Ya, disinilah tempatnya nanti ya, tempat akan dibangun jalur bypass itu ya. Kita bisa lihat di depan kita itu adalah ada rumah-rumah warga yang sudah dikosongkan di sana, karena progres tahapan dalam pembuatan jalur bypass ini menuju bandara ini lagi proses pengkeliran atau pembayaran tanah yang milik masyarakat yang ada di tempat itu guys. Jadi progres pembangunan bypass yang dari bandara menuju KIK Mandalika sangat diprioritaskan guys ya. Yaitu jalan bypass ini akan berada di sebelah timur bandara ya, menuju ke belakang desa Ketare, dan utaranya segala Anyar dan Sengkol menuju ke Sukadana dan ke sini guys ya, tembusnya di kawasan KIK Mandalika ini nantinya ya. Pembangunan bypass yang sepanjang 17,4 km ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 814 miliar ya, untuk pembangunan akses jalan sirkuit MotoGP yang sepanjang 17,4 km ini guys ya. Jadi pembangunan jalan ke Kuta Mandalika itu merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur ya di 5 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN yang diharapkan selesai pada akhir atau akan dimulai pada awal tahun 2021 nanti guys ya. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh Menteri PUPR ya Basuki Hadi Muljono bahwa jalan bypass ini akan dibangun dengan lebar 50 meter ya, dengan mempunyai 4 lajur yang dilengkapi dengan trotoar dan media jalan-jalan bypass akan mendukung akses menuju sirkuit GP Mandalika yang akan dibangun di kawasan Mandalika, ujarnya guys ya. Jadi sudah kita tidak bersabar lagi guys ya, untuk melihat perkembangan kawasan Kuta Mandalika atau Lombok pada umumnya akan menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat luar biasa ya. Jadi kita sebagai masyarakat Lombok itu harus mempersiapkan diri untuk menyambut perhelatan MotoGP dan kemajuan ekonomi global yang semakin meningkat guys ya. Lombok akan menjadi salah satu destinasi wisata sport tourism ya, yang setelah jadinya nanti bandar MotoGP Mandalika ini, maka tentu sekali Lombok ini akan menjadi ikon Indonesia ya, yang salah satunya di mana diadakan pagelaran MotoGP startup internasional seperti itu guys ya. Yeah.
Ya, jadi seperti yang kita lihat ya, yang dirilis oleh CNNIndonesia.com, alokasi dana yang sebesar 814 miliar itu ya, termasuk ke dalam anggaran infrastruktur PUPR yaitu ya tahun 2020 sampai 2021 di KSPN ya Mandalika sebesar 903,4 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan pengendalian banjir, bypass internasional ini, dan juga pembangunan homestay dan rumah-rumah yang diberikan untuk masyarakat di sekitar kawasan Kuta Mandalika, guys ya. Oke, jadi kawasan KEK Mandalika sangat diprioritaskan untuk menjadi salah satu ikon dunia ya, yang dijadikan sebagai destinasi wisata seperti yang kita bilang tadi ya. Jadi untuk itu kita perlu berbangga ya sebagai masyarakat atau putra daerah yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, untuk sama-sama mempersiapkan diri ya untuk menyambut semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan itu, supaya kita bisa ikut ya, bisa ikut di dalamnya untuk bekerja, atau paling tidaknya bisa berpartisipasi untuk mendukung sarana-sarana pendukung untuk kemajuan Lombok khususnya dan umumnya untuk Indonesia dan sirkuit kebanggaan kita bersama, guys ya. Oke, jadi kita bisa lihat di depan sana adalah Pantai Tanjung An dan Pantai Gerupuk di sana, guys ya. Jadi di sini ya, di sini akan dibangun resort juga ya, di sini di jalan menuju Tanjung An dan Gerupuk ini sudah kita bisa lihat di sini ya, planningnya sudah luar biasa sekali. Nah, di sebelah kanan pas kita berbelok ini adalah jalur nanti yang akan dibuat di sini ya. Jalur bypass yang menuju ke sirkuit GP Mandalika itu, guys ya. Oke, jadi kita sudah tidak bersabar lagi, guys ya, untuk melihat kemajuan yang akan terjadi untuk Lombok khususnya ya, NTB dan Indonesia umumnya. Karena pada saat ini sangat difokuskan pembangunan-pembangunan infrastruktur maupun sirkuit GP Mandalika, dan sarana-sarana pendukungnya lagi dikebut pembangunannya, guys ya, untuk menuju lebih baik ke depannya ya, seperti itu. Jadi dengan adanya jalur bypass yang akan dibuat ini, guys ya, yang sepanjang 17,4 km ini, justru sekali akan mempermudah untuk akses nanti ya, akses menuju KEK Mandalika, terutama juga untuk para investor dan para pengembang kawasan pariwisata Kuta Mandalika ya. Ya, jadi di depan kita ini kita bisa lihat ya, progres pembangunannya sudah terlihat di sini ya. Di sini nanti diperkirakan akan dibangun resort hotel yang akan melengkapi untuk kawasan KEK Mandalika ini, guys ya. Jadi kawasan ini sudah diprioritaskan jikalau investor mau menanam modal di sini nanti ya, bisa menyewakan tanah ini yang berada di pinggir pantai ini dengan perjanjian kurang lebih dari 20 tahun nanti ya. Setelah itu akan jadi milik Pemda, seperti itu, guys ya.
Jadi kedepannya kawasan KIK Mandalika ini akan sangat luar biasa sekali ya. Mungkin akan terlihat seperti di luar negeri sana guys ya, di Eropa sana. Karena di sini akan dibangun hotel-hotel berbintang 5 nanti ya. Jadi kita sudah sangat menantikan hal ini ya, yang sangat positif sekali. Tetapi selain itu juga hak-hak untuk para masyarakat juga harus diutamakan ya oleh pemerintah ya, supaya semuanya terrealisasi dengan aman dan nyaman seperti itu guys ya. Seperti dalam progres pembebasan untuk jalur bypass ini ya, ya lajur 4 ini juga demikian ya, harus sama-sama saling mengerti antara masyarakat dan pemerintah, harus saling mendukung satu sama lain seperti itu ya. Oke, jadi yang berbelok ke kanan ini adalah sirkuit GP Mandalika guys, yang berada di balik bukit ini ya. Nanti kita akan update situasi perkembangan di sirkuit GP Mandalika. Tetapi sebelum itu kita mengupdate dulu ya, yaitu perkembangan jalur bypass yang akan dibuat di sini nanti ya, yang menuju ke Bandara Internasional Lombok ini guys. Ya, jadi di bawah kita ini kita bisa lihat rumah-rumah sudah dibongkar di sini ya. Ini dalam progres penyelesaian atau pengkeliran nanti ya, dalam progres pembayarannya untuk pembangunan jalur ini guys ya. Jadi kita nantikan saja bagaimana perkembangan seterusnya selanjutnya ya. Kita akan pantau terus perkembangan yang ada di sirkuit GP Mandalika ini guys. Oke, jadi sambil menunggu progres penggusuran untuk lokasi di tikungan ke-3 dan ke-4 ya, kita sambil menunggu kita memantau dulu perkembangan bypass Mandalika ya. Ya, di sini dia pembangunannya. Jadi besok kita akan update spesial di sirkuit GP Mandalika. Jadi nantikan terus dan dukung terus channel ini guys ya. Ya, dengan cara mudah sekali ya, dengan cara like and subscribe itu ya. Jadi semua informasi yang kita berikan di sini semoga saja bermanfaat untuk kita bersama guys ya. Oke, jadi sampai di sini dulu guys ya, yaitu pantauan kita yaitu tentang jalur bypass yang akan dibuat di KIK Mandalika menuju Bandara Internasional Lombok ya. Mungkin kita akan lanjut pada video-video kita di sirkuit GP Mandalika lagi guys ya. Jadi semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.